Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk teman-teman saya dimanapun berada. Semoga kalian selalu sehat-sehat, selalu banyak rezeki, terus diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Nah, hari ini di sini sore ya, hari yang sangat cerah sekali. Jadi saya lagi belanja, mau cari kunyit. Kunyit buat masak, saya harus keluar rumah jauh buat masak daging atau masak apa aja lah yang penting. Ya, kunyit itu di sini susah ya. Ada sih kunyit bubuk gitu, tapi nggak enak lah. Kalau kunyit bubuk itu apa ya, agak pahit kalau kebanyakan. Jadi makanya saya kunyitnya kunyit yang segar asli. Itu ada di toko, pemiliknya itu orang Brazil, istrinya orang Jepang, tapi orang Brazil ya suaminya. Dia jual kebutuhan-kebutuhan apa ya, untuk masak, bumbu dapur, komplit. Ya kebutuhan kita juga banyak, jadi produk-produknya apa aja yang dia jual itu kita lihat di dalam ya apa. Yuk kita masuk ke dalam. Oke. Kita udah di dalam nih. Kita cari kebutuhan kita nih yang emang langka tapi ada di sini. Nah ini cabe ya. Nah ada serai. Gede-gede ya serainya. Panen begini serai hampir ya uang rupiahnya hampir 70.000. Lihat aja ini di toko Brazil ya yang jual 598 yen. Ke 70.000 coy, 70.000 ya. Cabai merah. Dari mana ya pikirinnya ya? 200 gram. Dari Ciba. Ciba ya si Kosi. Dari Ciba. Dan ini cabai hijau. Cabai hijau 200 gram. Cabai itu harganya 40.000 ya, gini 42.000. Cabai cuma 200 gram. Ini juga sama 42.000-an cabai. Tapi saya lagi butuh kunyit. Kunyit. Oh, ini lengkuas coy. Ini lengkuas nih. Kaca ya lengkuas. Lengkuas 35.000 segini. Enggak mau mahal juga harus dibeli kalau butuh mah ya. Nah, kunyit nih. Ini dia kunyit. Kunyitnya kecil segini, coy. Berapa harga kunyit? Oh, di sini enggak disimpan harganya, 100 gram. Ya, kunyit itu 100 gram. Harga kunyit. Nah. Hampir 200 sen ya. Berarti 27.000 ya. Segini 27.000 coy. Kunyit satu, kunyit kita butuh berapa ya? Butuh 2 ya. Ya 27.000-an sebungkusnya. Sebungkus segini coy, berapa biji? Lihat dong. Ya iyalah 27.000. Kita lagi ya. Wah ini serai juga banyak nih. Macam-macam nih serainya. Nah, ini juga buah-buahan ada. Ini durian ya. Frozen. Durian dari Filipina. Ya. Harganya itu durian.
Segini harganya hampir 130.000, isinya berapa biji? Gitu ya. Durian 130.000. Segini. Isinya cuma 1 2 3 4 5. Buat yang suka durian, tapi saya kurang suka ya. Durian itu biasa aja. Kurang begitu suka. Ini mangga. Udah dikupas sih mangganya. Mangga, melon. Yang aneh itu durian aja sih. Banyak sih durian. Yuk lagi ya, cari apa lagi ya. Oh, saya nemu juga nih, ini saus nih. Ini saus ini dari Indonesia, ini kirimannya dari Indonesia. Ini aja sih saus Indonesia itu, yang lain dari negara lain. Karena dia jual bukan produk dari Indonesia aja, bak. Dari berbagai negara dia jual. Saya ini butuh apa? Butuhnya ya butuh kunyit sih, sama paling daging ayam. Nah, di sini ada mie ya. Mie instan. Oh, yang ada ya. Nah. Dia ada sedap di sini. Sedap semuanya sedap. Harganya. Nah, satu bungkusnya kalau di sini 15.000 ya. 15.000, coy. Sedap ya. Ini berbagai macam negara mie-nya. Mie Vietnam, mie Jepang, mie Filipin. Banyak nih. Gede sih tokonya, komplit. Ini kelapa satuan, guys. Yo. Harganya nih. Kalau 3 itu 1000 yen ya. Berarti 135.000 kalau kita beli 3. Tapi kelapa tua ya, guys. Kelapa tua, kalau kelapa tua bisa dikirim ke sini. Kalau kelapa muda sih enggak kayaknya. Ini udah dikupas agak ringan, mungkin biaya pengirimannya kalau udah dikupas begini. Dan di sini tuh yang langka tuh ini nih, bawang merah. Harganya 100.000 ya. Bawang merah. Dari Thailand juga nih, pengirimannya Thailand. Bawang merah Thailand. Seger-seger nih, gede-gede kelihatannya. 100.000 itu berapa gram, coy? Setengah kilo ya. Nih. 500 gram setengah kilo. Harganya hampir 100.000. Ya, ya. 100.000 lebih sedikit. 100.000 segitu setengah kilo. Cuman kelapa antik ya. Dan ini kelapa. Cuma toko ini aja yang jual. Saya belum nemu lagi toko yang lain. Toko ini tuh jual kelapa udah kayak gini ya. Udah dikupas kita. Ribet banget. Rp75.000 lah.
api. Sudah dikiling. Enak nih buat barbeque. Ini ikan nila. Ikan nila ya. Berapa gram ini? 500 gram ya. Jadi satu kilo dapat 2 guys. Harganya berapa harganya ya? Berarti 135.000. Dapat 3 tapi 1,5 kilo 135.000 berarti kalau uang rupiah ya. 135.000 1,5 kilo. Ini laut ya. Guys, saya udah lama jarang-jarang kan mau cari minuman ini kelapa, karena di sini tuh nggak ada kelapa ya. Jadi cari kelapa yang masih seger itu dari pohon ya gak mungkin dapet ya di sini. Jadi ya kepaksa kita minumnya kelapanya yang begini udah dibikin jus. Ya gimana lagi ya. Ya 19.000 harganya segini juga sih. Jadi kita nggak usah metik kelapa, jadi tinggal ya enak gak enak ya. Mau gimana lagi ya. Oh, Jepang itu nggak ada pohon kelapa ya, kecuali di Okinawa mungkin ada. Tapi yang mana ya? Ini deh, cobain. Biar seger pohon kelapanya. Minum jus kelapanya kayaknya seger ya. Kelapa. Kenapa ya? Ini buat manggis. Jus kelapa manggis karena di sini nggak ada kan buah manggis. Tapi ini dari mana ya dikirimnya ya? Thailand ya. Oh, Thailand ada manggis ya. Dikirim dari Thailand. Ini manggis. Manggis. Dan ini leci. Satu saya mau leci. Sama mungkin ya. Ini dari Thailand juga. Hebat ya, bisa ekspor kayak begini, kalengan, jus kalengan. Nah ini di Jepang beginilah kekurangannya. Kadang-kadang ada buah-buahan yang memang murah di sini dan mahal. Ada juga yang mahal karena memang nggak ada di sini. Kalau ini kan emang nggak ada di sini semua kan. Nggak ada semua di sini. Apalagi ya.